di dalam surah Ali Imran ayat 64, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, orang-orang yang mengaku beriman, untuk menyampaikan pesan yang sangat mendasar kepada kalangan manusia tertentu, yaitu kalangan ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka disebut ahli kitab karena mereka mengikuti kitab yang datang dari Allah Ta'ala, yaitu kaum Yahudi mengikuti Taurat, sedangkan kaum Nasrani mengikuti Injil. Sekalipun kita sadar dan yakin bahwa Taurat dan Injil hari ini sudah tidak asli sebagaimana awalnya diwahyukan kepada Musa alaihissalam dan kepada Isa alaihissalam, namun tetap kita memandang mereka yang mengaku sebagai Yahudi dan Nasrani sebagai kaum ahli kitab. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'buda illallah wa la tushrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan, satu prinsip yang sama antara kami dengan kalian, bahwasanya kita tidak menyembah selain Allah Ta'ala dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan bahwasanya kita tidak menjadikan satu sama lain arbaban min dunillah, rab-rab, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, ishadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Saudara rahimakumullah, ini perintah dari Allah Ta'ala kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti kepada kita umat beliau, untuk menyampaikan kepada ahli kitab. Dan ternyata yang kita disuruh menyampaikan kepada mereka adalah mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya antara kita dengan mereka mempunyai pegangan yang sama. Apa itu pegangannya? Pegangannya adalah alla na'budu illallah. Hendaknya kita tidak menyembah sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, melalui bagian awal dari ayat ini jelas bahwa sebenarnya mereka yang mengaku kaum Nasrani dan kaum Yahudi semestinya memiliki pegangan yang sama dengan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang kita sembah melainkan Allah Ta'ala. Sebab itulah ajaran Nabi Musa alaihissalam dan itulah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan itulah ajaran seluruh al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, segenap para nabi dan para rasul. Karenanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Ta'ala menyebutkan nabi-nabi terdahulu senantiasa menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi, sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita menyampaikan hal ini kepada kaum Nasrani di sekeliling kita? Katakanlah kita tidak tinggal di sebuah negeri yang ada kaum Yahudinya, tapi kepada kaum Nasraninya pernahkah kita menyampaikan ini? Jangan-jangan enggak pernah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan perintahnya dengan mengatakan wala nusyrika bihi syai'an, dan hendaknya janganlah kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini pun termasuk pegangan yang mestinya dipegang oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi, bahwasanya mereka tidak dibenarkan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karenanya kalau hari ini kita mendengar khususnya kaum Nasrani
mereka menganggap Allah Ta'ala memiliki anak, atau bahkan selain Allah Ta'ala mereka sebut sebagai Tuhan. Dalam hal ini mereka kan meyakini bahwasanya Isa alaihissalam, kata kita, yang mereka sebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan mereka, padahal tidak dibenarkan, mustahil. Ini bukan satu perkara yang mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Karenanya ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita membacanya, nilainya sama dengan kita sudah membaca sepertiga Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Surat yang menjelaskan, yang menegaskan fondasi tauhid dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tegaskan di dalam ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Jadi mustahil kalau mereka meyakini bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Mustahil. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Isa alaihissalam. Bahkan selanjutnya kita tegaskan di ujung dari surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Karenanya saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akhiruz zaman, apa-apa peristiwa yang akan terjadi menjelang as-sa'ah tiba, menjelang kiamat tiba. Salah satunya adalah nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam. Keyakinan kita berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman sebelum kiamat datang akan turun Isa alaihi salam. Itu keyakinan kita. Sadarkah Anda akan hal itu? Kalau Anda belum tahu, saya sampaikan sekarang. Lalu kenapa Isa alaihi salam harus turun kembali? Karena sedemikian dahsyatnya fitnah dan hoax yang telah tersebar selama ini mengenai sosok Isa alaihissalam. Jadi sesungguhnya kaum Nasrani yang ada sekarang pada umumnya, mereka telah menjadi korban dari fitnah dan hoax yang disebarluaskan oleh seorang oknum Yahudi yang kemudian belaga menjadi pengikut Isa alaihissalam, bahkan mengaku sebagai murid Isa alaihissalam, padahal tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalam. Di mana sosok ini bernama Paulus. Paulus inilah yang pertama kali mengkreasi, mengarang sebuah ajaran yang namanya Trinitas. Ajaran yang mengajarkan kepada kaum Nasrani bahwasanya Tuhan itu satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Padahal tidak ada ajaran itu dari Isa alaihissalam. Karenanya dalam hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, kelak nanti Isa alaihissalam, apa yang dia akan lakukan kalau dia sudah turun nanti di akhir zaman? Isa alaihissalam akan memecahkan salib. Jadi salib akan dihancurkan oleh Isa alaihissalam, oleh tangannya Isa alaihissalam sendiri. Kenapa? Karena salib telah menjadi simbol kesesatan dan kemusyrikan kaum Nasrani, di mana lewat simbol salib inilah mereka meyakini adanya tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Dan mereka meyakini bahwa sosok Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus telah mati di tiang salib. Padahal Al-Qur'anul Karim membantah ini dengan tegas. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sekali-kali mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, tetapi yang mereka salib dan bunuh adalah seseorang yang wajahnya diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam. Lalu kemana Isa alaihissalam? Dijelaskan di ayat itu juga, di rangkaian ayat itu juga, surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan yang sebenarnya terjadi, Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit, lalu ditahan. Sampai kapan? Sampai kelak nanti turun di akhir zaman. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sampai sudah dijelaskan di mana bakal turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan turun fi manaratil baydha fi syarqiyyi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus, di sebuah menara berwarna putih. Dan ini menurut para ulama
diyakini merupakan menara dari sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Amawi atau Al-Umawi. Dan hari ini masjid tersebut ada. Dan hari ini menara putih itu ada. Bahkan hari ini kaum Nasrani di Suriah, karena Syam, wilayah Damaskus ini adanya di kota, di negara Suriah. Kaum Nasrani Suriah sendiri menyebut menara itu dengan sebutan The Minaret of Jesus, Menara Yesus. Karena mereka yakin di menara itulah akan turunnya Yesus, kata mereka, dan kita-kita Isa alaihissalam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghancurkan salib. Isa alaihissalam akan membunuh babi. Bayangkan babi dibunuh oleh Isa alaihissalam. Kenapa? Karena babi pun telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani, yang entah dari mana awal ceritanya mereka sekarang menghalalkan daging babi. Padahal sebenarnya Isa alaihissalam telah mengharamkannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengharamkannya. Saudaraku rahimakumullah, bukan itu saja. Bahkan dikatakan bahwa Isa alaihissalam kelak nanti kalau sudah turun, dia akan menghapuskan jizyah. Tahukah kita apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kaum ahli kitab non-muslim, Yahudi Nasrani, di sebuah negara yang memberlakukan hukum Allah Ta'ala, dikarenakan mereka ingin hidup di dalam negara yang berhukum Islam tetapi tidak memeluk Islam. Maka sebagai gantinya dia harus membayar pajak, namanya jizyah. Dan ketahuilah, pajak non-muslim di tengah-tengah negara Islam, di tengah sistem Islam, itu bukan mereka bayar tanpa balasan, Pak. Ada balasannya. Negara Islam wajib menjamin tiga hal pada diri mereka kalau mereka rajin, disiplin, patuh, membayar jizyah setiap tahun. Apa itu balasannya? Pertama, nyawa mereka dijamin keselamatannya. Bahkan kalau ada serangan kepada negara Islam dari musuh-musuh Islam, mereka tidak perlu ikut berperang melawan musuh itu. Mereka duduk manis di rumah, biar tentara Islam yang membela mereka, melindungi mereka. Yang kedua, dijamin harta mereka. Harta mereka tidak boleh diutak-atik, karena itu harta dari orang-orang yang menjadi warga yang baik di dalam negara Islam. Dan yang ketiga, mereka dijamin kebebasan berkeyakinannya, beragamanya, beribadahnya, dengan syarat mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah mereka atau di rumah mereka. Di luar tidak boleh mereka beribadah. Kenapa? Karena itu negara yang memberlakukan hukum Islam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghapus aturan ini. Tidak ada lagi pilihan jizyah. Yang ada cuma dua pilihan. Pilihan pertama, Isa alaihissalam akan menawarkan aslim taslam. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak mau, maka Isa alaihissalam akan membunuh setiap ahli kitab yang masih ngeyel juga, setiap orang kafir yang masih ngeyel juga, tidak mau mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam merupakan tanda bahwa dunia sudah memasuki injury time. Waktu berakhirnya dunia sudah dekat sekali. Alangkah keterlaluannya kalau masih ada orang kafir, ahli kitab, yang tidak mau menyadari kebenaran agama Nabi akhir zaman, al-Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, padahal kiamat sudah dekat sekali terjadi. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, Alla na'budu illallah, marilah kita tidak menghamba kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan marilah kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, wala natakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah hendaknya satu sama lain di antara kita saling menjadikan tuhan-tuhan yang disembah. Kalau ini sudah kita sampaikan, mereka tetap tidak mau juga mengakui kesepakatan perjanjian tauhid ini, katakan kepada mereka, ishadu bi annana muslimun, saksikanlah kami ini kaum muslimin. Mari kita berlaku jujur dan berterus terang, kita belum menyampaikan amanah dari Allah Ta'ala kepada mereka ini, untuk kita mengingatkan mereka bahwa antara kita dengan mereka sebenarnya ada satu kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan tidak mau menyembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak dibenarkan kita ini mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, bahwa tidak mau diantara kita satu sama lain saling menyembah. Tidak ada, tidak boleh.
ya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang harus menyembah kepada Allah semata. Nah, yang jadi masalah, kalau kita sudah mengakui hal ini, Pak, marilah kita beristighfar. Jangan sebaliknya, sudahlah amanah ini tidak kita kerjakan. Malah sebaliknya, setiap akhir tahun, tanggal 25 Desember, sebagian dari kita malah menyampaikan kalimat yang membuat mereka tidak kunjung sadar bahwa seharusnya prinsip hidup mereka adalah La ilaha illallah. Dengan kita mengucapkan selamat Natal, sebuah ucapan yang membuat mereka semakin yakin bahwa kita umat Islam pun mengakui kebenaran keyakinan mereka. Ingat, apa sih yang mereka rayakan tanggal 25 Desember? Yang mereka rayakan hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka. Isa alaihissalam, kata kita. Dan bagi mereka, Yesus Kristus itu siapa? Anak Tuhan. Atau bahkan Tuhan itu sendiri. Kalau itu yang menjadi cara berpikir mereka dan keyakinan mereka, alangkah anehnya mereka sedang error, kita malah ucapkan selamat kepada mereka. Padahal justru seharusnya yang kita sampaikan kepada mereka, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, antara kita ada kesepakatan. Apa itu yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam? Apa itu? Allah na'budu illallah. Janganlah kita menghamba kepada selain Allah taala. Jadi alangkah khianatnya kita. Seharusnya kita menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi prinsip yang sama antara kita dengan mereka, malah sebaliknya, setiap akhir tahun kita tidak membuat mereka sadar akan kekeliruan mereka, malah kita mengucapkan selamat. Karenanya, melalui mimbar yang mulia ini, saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini. Kalau selama ini Anda lakukan hal itu setiap tanggal 25 Desember tahun ini, taubatlah, berhentilah. Ingat pesan Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau diam. Jangan menyampaikan yang baik, tidak, malah sebaliknya, kebatilan yang mereka lakukan, kita ucapkan selamat kepada mereka. Tolong sadari betapa kelirunya hal itu, betapa beratnya tindakan kita itu. Karena apa? Sedikit banyak ucapan selamat kepada mereka ketika mereka sedang error akan membuat mereka menganggap kita memberi pembenaran kepada kekeliruan mereka. Sekarang coba Anda bandingkan, kalau ada orang baru keluar dari rumah bordil, ya, dia baru saja berzina dengan seorang pelacur, lalu keluar dari rumah itu, kita katakan selamat, dia sudah berhasil ya, berzina dengan seorang pelacur. Apakah mungkin kita ucapkan selamat ketika dia melakukan dosa seperti itu? Dan ingat, dosa zina dibandingkan dosa syirik nggak ada apa-apanya, Pak. Luqmanul Hakim, seorang soleh, ayah yang soleh kepada anaknya, menyampaikan dalam surat Luqman pesan yang paling pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Hai anakku, jangan kamu persekutukan Allah. Persekutukan Allah, mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam pandangan akidah Islam ini, dari sekian banyak kezaliman, Pak, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah Ta'ala. Sehingga alangkah anehnya, kalau kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari syirik, kita malah mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi tolong pahami masalah ini, Pak, dengan kacamata akidah, bukan sekedar dengan kacamata sosial, Pak. Kalau bicara sosial, Pak, kita umat Islam ini orang yang paling toleran kepada umat lainnya. Coba lihat, adakah negara yang mayoritas penduduknya muslim menzalimi yang minoritasnya? Adakah? Tidak ada di muka bumi ini. Yang ada adalah saudara muslim kita di Palestina dizalimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Myanmar dizalimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Bosnia dizalimi. Yang ada adalah saudara kita di Xinjiang, di China dizalimi hari ini. Kenapa? Karena minoritas. Tapi pernahkah kaum muslimin mensikapi orang yang minoritas di negerinya kemudian berlaku zalim kepada yang minoritas? Tidak pernah. Tidak ada ceritanya pada dalam sejarah umat Islam ini. Oleh karenanya, janganlah kita memiliki inferiority complex atau defeated mentality, mentalitas kalah, di mana kita kemudian menganggap, wah, ini hari raya mereka, mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Oh, tidak demikian. Mohon maaf, apa gunanya turun surat Al-Kafirun kalau bukan untuk kita buktikan keyakinan kita akan surat itu? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Mereka mau merayakan urusan mereka, tapi jangan ikut-ikutan kita mengucapkan selamat kepada perayaan di mana mereka melembagakan kemusyrikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Hmm.